Oke teman-teman, welcome back to my channel. Oke, kali ini gua bakal memberitahu ke kalian bagaimana cara registrasi akun Advance Free Fire atau server Advance ya. Dimana kita bisa bermain game Free Fire yang sudah update terlebih dahulu ya. Oke, caranya mudah. Gua gak banyak basa-basi, langsung saja bro, langsung saja. Oh ya, sebelum itu gua akan jelasin sampai kapan pendaftaran Advance server ini dibuka. Oke, gua akan jelasin nih. Pendaftaran pertama gelombang pertama pada tanggal 10 sampai 15 Juli hari ini, dan yang kedua yaitu tanggal 16 sampai 19 Juli. APK-nya bisa didownload pada tanggal 15 Juli hari ini, bro. Gua recordnya hari ini, soalnya 15 Juli ini Rabu ya. Oke, paham? Nanti kita itu diberitahu pakai Gmail apakah kita sudah terdaftar dan disetujui, langsung kita download APK-nya lewat Gmail yang kita berikan itu. Oke, kita akan dihubungi jika sudah terpenuhi dan disetujui bisa main APK Advance server. Oke, kayak gitulah. Oke, langsung saja. Cek di deskripsi, lalu kalian klik linknya, link Advance server, terus masuk kayak gini ya. Oke, gua salin dulu, kasih deskripsi ini login Free Fire atau login Facebook, web 1 dan web 2. Itu gelombang pertama dan kedua. Oke, kita tunggu ini jaringannya kayak gini emang ya, maaf. Tunggu guys, sorry. Nah, ini dia macam diisi profilnya nih, nama lengkap, email, dan nomor HP. Oke, kalian isi aja dulu semuanya, nama lengkap, email, sama nomor HP-nya dulu ya. Oke, kita tunggu loading banget. Nah, setelah kalian isi macam gini ya, gua sensor dulu karena ini akun pribadi dan nomor pribadi nih guys. Oke, unduh APK. Nah, kita tunggu ini unduh APK ini kita setuju atau tidak. Mungkin bisa disetujui, langsung kita download. Oh ya, coba baca-baca di bawah ini, temukan bug dapat diamond. Wih, lumayan tuh. Oke, kayak gitulah. Kalian cari bug di admin server, nanti dikirim diamondnya kalau sudah dibenerin oleh Garena ya. Oh ya, diamondnya itu masuk ke normal server, bukan advance server. Advance server itu hanya sementara ya, akunnya juga sementara, bukan akun yang kita pakai di normal server. Bukan, kita itu harus buat lagi ya, dengan cara kayak tadi registrasi di advance server. Nah, itu dia cara daftar di advance server, cukup mudah sekali, kayak gitu doang, cuma isi formulir setelah itu selesai. Kita tunggu nanti dibalas sama Garenanya setuju atau tidak. Nah, kayak gitu doang. Kalau enggak setuju, mungkin gua disetujui, nanti gua kasih APK-nya di video selanjutnya. Kalian bisa download, kalian bisa buat, selesai gitu doang. Nah, nanti gua review semua di apa saja yang terbaru di Advance server. Oke, mungkin itu saja video dari saya tentang bagaimana cara daftar di Advance server. Semoga kalian bisa. Sampai jumpa di next video. Bye bye.